ada kemungkinan besar juga marksman lain seperti clean itu masih bisa digunakan. Karena kalau seandainya kita ngomongin masalah counter meng-counter, mungkin Cloud itu masih kalah burst damage-nya ketimbang clean. Kita tahu clean punya smoke bomb-nya juga, yang dimana itu akan membuat serangan attack fisikal dari basic attack-nya fisikal musuh itu bakal miss. Jadi hal ini akan merugikan untuk Cloud, yang dimana Cloud sendiri Blazing Duet atau ultimate-nya ini bentuk damage itu adalah basic hit. Semoga kita bisa melihat permainan clean. Betul banget. Mungkin Rex sih, nanti kita nungguin di Louvre kalau begitu. Mungkin besok. Oke, kita sudah mulai memasuki sesi ban and pick antara tim Rex Dragon Keon dan SFV Esports. Betul sekali, di sini sudah ada Chou dan Grok yang diamankan oleh tim RRQ O2. Oh ya, Kari. SFV Esports langsung mengamankan Selena beserta dengan Kari. Karena Kari burst damage-nya lagi-lagi tuh benar-benar ini kayak, tapi Helcard-nya itu free banget. Helcard-nya free, Cloud-nya free, dan Minotaur juga masih free. Jauhet not bad. Vexana ya, yeah. Vexana. Jadi kita sempat melihat Vexana dengan permainan yang sangat cukup brutal ya. AOE-nya sangat-sangat bebas banget, sehingga ini kayak mungkin SFE atau RRQ harus memperhatikan Vexananya juga. Mungkin untuk tankernya dari Lexrecon bisa pick Johnson. Your team atau Hylas. Oke, nggak masalah sih sebenarnya kayak gitu-gitu. Oh, dan tapi di sini kita bisa melihat langsung ada Cloud dan juga Minotaur yang diamankan oleh tim SF Esports. Meanwhile, RRQ O2 langsung mengamankan Helis. Yang menjadi MVP. Lemon, betul banget Lemon. Di kita ngeliat historinya kemarin. Dimana Lemon nih kayak bener-bener salah satu user Alice yang cukup dipertimbangkan. Tapi bukan cuma Alice doang. Enggak cuma Alice, dia kayak Raja Mage gitu ya. Dia Raja Mage banget. Tapi dengan menggunakan Alice, dia bisa diving kapanpun dia mau dan dive out kapanpun dia mungkin merasa terancam. Kalau yang Chains mau lihat dari gameplaynya Lemon, dia masih menggunakan cara bermain Kaguranya. Ah, benar-benar. Masih kayak menganggap bahwa match yang dia gunakan seperti Alice atau mungkin kayak Selena itu masih punya ability yang escape-nya gampang seperti Kagura. Karena dia bisa diving kapanpun, jadi bisa dive out kapanpun. Tapi kita bisa melihat di sini RRQ O2, ada Johnson dan juga Lancelot. Meanwhile, SFE memiliki Cloud yang artinya SFE mungkin akan bermain sedikit ke arah mid game dan juga ke arah late game. Dan Minotaur juga area of evac-nya benar-benar annoying ya. Dan SFE Esports langsung mengambil Akai ternyata. Panda yang Cece yang mulai jarang Cece yang mulai bagus sih. Kayak di sini Akai punya Hurricane Dance untuk melakukan Cece atau membatalkan pergerakan daripada seorang Johnson yang memiliki Rapid Touchdown, sehingga mungkin Rapid Touchdown-nya harus dipertimbangkan untuk langsung mengarah ke belakang daripada dan mengarah ke Akainya. Hurricane Dance-nya bisa digunakan untuk seperti ada kontes di Lord. Mungkin itu tidak jadi ini ya, jadi alternatif yang cukup baik. Tarto atau Lord. Berfungsi untuk menabrak Lord, dia langsung Hurricane Dance. Tapi kayak bisa dibatalkan oleh Hurricane Dance daripada seorang Akai, dan ini yang bakal dipertimbangkan. Jadi penentuan. Dan iya, bakal dipertimbangkan oleh tim SFE sepertinya. Karena tim RRQ mungkin memberikan surprise pick, yaitu adalah Johnson. Betul sekali. Dan itu kita bakal langsung kombinasi melihat antara Helcurt dan juga Johnson itu mematikan juga. Itu cukup mematikan, karena kita bisa melihat tadinya ada Rapid Touchdown ditambah dengan ada Dark Knight. Dimana ini akan membuat permainan dari tim RRQ akan lebih bebas tentunya. Yap, kita sudah mulai memasuki match yang kedua antara tim Rexregum Keon berhadapan dengan tim SFE Esports. Yes, dan inilah dia kedua player atau kedua tim Best of Three. Kalian bisa langsung komen sekarang juga Viva RRQ atau All Troops win. Deployed. Yap, hashtag Viva RRQ atau hashtag SFE Win. Yes, SFE Esports ini masih munculkan nama-nama baru, sebenarnya ada Ipin, Doyok, dan Joker yang kayaknya sih mereka bakal bermain cukup terpisah dari setiap lainnya. Yep. Dan ini akan jadi pionir dari tiap lainnya, bahwa Joker sebagai salah satu user. Iya, ini gebuk-gebukan aja. Iya, serang kayak pukul. Iya, mobil lawan panda. Sini bahaya ya. Ampun om, lama. Tapi emang baik sekali penggunaan dari Akai dan juga Johnson untuk cover buff dari ya, dari masing-masing carry team, dan ini akan membuat carry-nya akan mendapatkan buff di early game. Tentunya nggak akan kena colong ya? Yes, nggak bakal kena colong dengan mudah. Dan, di bottom lane diam sendirian. Ya, masih solo di bottom lane. Mungkin dia akan diberikan. Mungkin ada pergerakan untuk kontes kolom. Oke, 3 lawan 2. Sekarang posisinya Doyok mencoba untuk memaksakan mengambil gold buff.
Langsung ada Ampuno mencoba untuk mencuri buff yang ternyata sayang Lemon. Kali. Timing dari retribution-nya sih yang tadi agak cepat. Yes, dan Lemon kayaknya bakal langsung lompat ke dalam sana. Joker masih level 1, masih dihajar. Impit sudah ada level 2, tapi Lemon kayaknya dalam bahaya. Tapi masih ada flicker dan ternyata Lemon masih survive. Masih ada Ipin mencoba untuk maju, mendapatkan Azra auranya. Dan ternyata Ampun Om berhasil mendapatkan satu kill lagi. Satu untuk satu di top. An enemy has been slain. Ya, betul-betul. Dan ternyata di bottom lane, ternyata Suru serta bantuan dari Liam berhasil mendapatkan kill terhadap seorang Ace. Yap, sementara Ampun Om di sini melakukan turret yang ada di top lane. Dan sekarang pergerakan dari Goyok tadi ada di mid lane mulai bergerak langsung karena bottom lane langsung mendapatkan 5-10 Slaughter tutur dalam posisi yang cukup berbahaya. Dan Joker sama dengan Ace mencoba untuk melakukan bantuan ke arah bottom lane. Blazing Duet keluar tentunya daripada seorang Jack, tapi damage-nya cukup tidak besar. Dari sisi lain ada Lemon langsung tabrakan maut. Ramingkir tabrak, terkena tabrakan yang sangat sakit. Double kill daripada seorang Lemon. Wow, rotasi yang sangat cepat juga ya dari tim Brex Regum Keon yang mengarah langsung ke arah bottom lane. Kebangatan Doyok di sini kayaknya langsung hajar ke arah Lemon. Gak malah bisa survive, tapi nasi ayam jago mengenai Silence. Masih ada Petrify dan ternyata sayang sekali di sana Slaughter-nya masih ada. Dan ternyata masih ada slow dari Ampun Om dan Doyok gak bakal bisa survive di mid lane. Ya, sementara kita lihat Ampun Om sudah ada ini, rapid touchdown. Arrival ke atas dan kayaknya dia lebih memilih defense di arah top lane. Yap, tapi dari kedua tim kita lihat belum ada inisiasi ke arah Tato. Belum ada kontes. Belum ada kontes, tentunya masih menit ketiga. Yap. Dan ini ayam jago. Killnya 5-2 ya. 5-2, tapi 7 kill dari 3 menit awal. Ini kayak benar-benar brutal banget permainan dan ayam jago. Dead. Dark Knight-nya up dan ini membuat ayam jago membutakan seorang Doyok. Dan Doyok tidak akan bisa melakukan slaughter-nya kemanapun. Yap. Karena emang dagger-nya juga susah untuk connect-nya ya. Yes, enggak, itu udah konsep. Tapi karena Dark Knight, sehingga Doyok gak bakal bisa melihat kemana-mana. Kayak dia gak bakal bisa menyamperin Slaughter-nya ini. Dia gak bakal bisa menyentuh Slaughter-nya yang sudah jauh. Tapi Ace di sini sudah level 4, sana sudah ada 5 dagger, 10 dagger. Dan ayam jago kayaknya gak bakal bisa kemana-mana. Doyok bakal mengeluarkan 10 dagger yang sudah connect. Bakal ada Minion Fury di sana Ace, tapi dalam posisi cukup berbahaya. Bakal lompat ke belakang, masih bisa survive tentunya. Masih ada Hurricane Dance juga daripada seorang Joker. Lemon masih satu hit lagi. Ipin yang dalam ancaman tentunya Lemon masih bisa survive. Karena Ipin masih ditarik Divine Judgment oleh seorang Liam. Out of nowhere dari bottom lane. Ternyata langsung mengamankan di top lane. Yap, sementara kita lihat masih belum bergerak ke arah Tato. Dan kita lihat juga Lemon udah low HP banget tapi belum balik ya. Yes, dia masih mau leveling mungkin atau mendapatkan pasifnya karena dia mungkin dalam posisi yang cukup aman di top lane. Yap, pasifnya akan menjadi kontes guna Ace juga notice bergerakan ke arah Tato. Yes, dan sekarang kayaknya Tato yang pertama akan diamankan langsung oleh tim RRQ O2 dengan sangat baik. Dan Liam yang baru saja melakukan roaming yang cukup jauh langsung berada di depan mid lane. Ya, masih bermain di bush tentunya, masih berusaha mencari timing melakukan inisiasi di arah mid lane. Just the 10 dagger daripada seorang Doyok mulai langsung keluarkan terus saja Lemon mencoba untuk mundur. Masih ada blink and dash daripada seorang Doyok, tapi Doyok kayaknya bakal langsung terkena stun petrify daripada seorang ayam jago dari belakang. Bak yang sudah tabrakan yang mau tentunya dikeluarkan oleh seorang Ampun Om. Masih punya DPS, masih ada Minion Fury, kena 4-4-nya Hurricane dan sangat indah tentunya daripada seorang Joker. Masih di decimate, masih dikejar di belakang. Jack mencoba menggunakan free hitnya, masih menggunakan slow mencoba untuk membunuh semuanya dari tim RRQ O2. Tapi ternyata Ipin terlalu dalam di belakang sana. Dan di sini kita masih bisa melihat Blazing Duet daripada seorang Jack mencoba untuk mendapatkan buff. Masih ada Lemon dan Lemon bisa mendapatkan semuanya. Langsung kena 3 dan ternyata Ace yang bisa diculik oleh seorang Lemon. Lemon masih mau lebih, Lemon gak mau pulang, maunya digoyang. Joker pun kena di sana. Lemon datang tiba-tiba dan merubah permainan dari tim RRQ O2. Ya, sementara kita lihat Tuturu bahkan udah nyampe ke second turret yang ada di bottom lane. Yes, dan kita gak ada yang sadar. Gak ada yang sadar. Kita gak ada yang sadar. Oh, Chen mau sadar ya, tapi tim fight yang ada di jungle yang dimiliki oleh tim Traction Keon itu Tuturu benar-benar free banget untuk melakukan push turret yang ada di bottom lane. Berarti tadi map controlnya cukup baik. Thanks Chen semua kalau gitu informasinya. Okay. Dan sekarang Ampun Om lagi-lagi jalan-jalan. Dan bertemu dua double stun tentunya di sana. Ipin sudah dalam bahaya, masih punya flicker, masih ada Dark Knight. Dan di sini kayaknya bakal mencoba untuk mundur kena Silence. Ampun Om masih berada di lini depan. Meanwhile Doyok ditarik oleh Liam cukup jauh dan tidak ada poison sting-nya. Sangat-sangat sekali Jack
bakal terkena stun oleh seorang Alice. Walaupun ada blazing duet tapi lihat damage-nya tidak terlalu besar. Lemon masih didorong, masih kena stun, masih ingin mendapatkan ace tapi Lemon ace-nya masih bisa mundur. Yap, dan Tuturu masih konsisten tentunya di arah inhibitor turret di bottom lane. Yes, dan ternyata hanya butuh 4 lawan 5 dari tim RRQO2. Tuturu diam-diam ternyata masih masih konsisten, belum pindah masih sangat-sangat konsisten. Yang kita lihat juga mid lane akan segera hancur. Yes, dan Lemon juga masih ada di top lane. Sama konsisten seperti seorang Tuturu, tapi Tuturu sekarang mulai bergerak ke arah turret. Lebih-lebih objektif daripada seorang Tuturunya. Sehingga di sini turret dan network sangat-sangat jauh. Yap, dan kita lihat juga tentunya dari energi dan juga SMP gak mau asal sembarang ngelord gitu ya. Yes. Karena akan berpotensi banget untuk dicuri karena gampang banget sekarang untuk mencuri lord kalau kita tahu timing dan tekniknya. Dan sementara ampun Om langsung mengincar ke arah seorang Ipin. Divine Judgment-nya kena, tapi ternyata masih ada Ipin. Dan di belakang sana bakal ada Dark Knight. Dan masih ada Blazing Duet mencoba untuk melakukan silence. Ice pun tidak bisa bertahan terlalu lama. Meanwhile di sini Ellie seorang Lemon masih betul-betul bisa memberikan damage yang cukup besar. Masih mencoba melakukan free hit di belakang sana. Ipin mendapatkan semuanya, tapi Lemon masih belum down. Lemon pun akhirnya down. Dan di sana masih ada Joker mencoba untuk mencapit semuanya daripada seorang Ipin. Azra aurasnya tidak terlalu efektif sayang untuk saat ini. Capitannya miss, gak ada yang kena, dan kita lihat minion dari tim Rex Redemption juga sudah dorong serangan dari second turret yang ada di mid lane. Yes, dan kita baru saja melihat fight yang sangat-sangat bagus setupnya dari kedua tim. Yep. Namun korban yang timbul hanya Lemon sebenarnya yang terlihat. Tapi karena penggunaan Dark Knight-nya sih tadi. Yang ya, Dark Knight-nya yang bagus banget timingnya. Kayak membuat Doyok pun tidak bisa mendapatkan vision dengan sangat mudah. Yap, kita lihat rapid touchdown dan seorang Johnson masih berkeliling tentunya mencari mangsa. Oke, okay. Patroli. Halo. Masih hiding on base tentunya. SFE juga notice. Ayo, muter-muter cari lawan tentunya. Muter lagi. Siapa ampun Om mencoba menggocek belok lagi. Seseorang untuk membuka mangsa. Mencari seseorang dan di sana ternyata ada seseorang. Ada Ipin ternyata. Bukan Doyok ternyata yang ada di dalam sana. Ace pun mencoba untuk mundur. Ternyata Joker bakal dalam bahaya. Masih mencoba Thousand Powder mundur ke belakang. Tapi cakaran maut daripada seorang AM jago. Terlalu sakit damage di sini. Yap, apakah akan langsung inisiasi ke arah lo? Belum kelihatan, tapi Jack lebih damage. Cukup besar. Jack melakukan. Arrival Johnson. Yep. Ini kalau misalkan Jack mau ingat Hachiket atau misalkan Weeping, dia tuh pernah bilang kalau meta tank dengan Arrival itu masih efektif. Contohnya mungkin berguna banget. Kayak seandainya kita ambil contoh Lemon mungkin. Low HP. Dan lagi-lagi Doyok mulai terkena Divine Judgment di belakang sini. Kayaknya Jack bakal free hit banget. Dan Lia mencoba untuk mundur, mencoba untuk survive, masih ada Tuturu di belakang sana, digocek tentunya dengan mirror image daripada seorang Jack. Ampun Om mencoba untuk mundur, masih terkena slow, ternyata ayam jago. Dari Ampun Om. Iya, ternyata ayam jago yang karena down. Yang dipukulin dari tadi tuh Johnson gitu. Johnson yang tebel banget. Tebel banget, dan Tuturu sudah mendapatkan Thunder Belt ini akan menambahkan true damage. Lihat di sini Ace bakal mundur ke belakang sana, bakal didorong. Tuturu mencoba untuk survive, masih ada mirror image, blazing duet, ternyata Jack yang damage terlalu besar. Tuturu! Wow, damage-nya itu damage-nya betul-betul sangat-sangat tinggi. Yep. Dan kita bisa melihat Thunder Belt Effect betul-betul memberikan slow terhadap seorang Jack sehingga Blazing Duet daripada seorang Cloud betul-betul jadi useless. Dan sekarang kita lihat ada split push dari tim Rex Redemption dari ketiga inhibitor. Dari belakang rapid touchdown-nya ternyata langsung mengarah ke seorang Ace. Ace race-nya sudah up, tapi di sini posisi dari tim RRQ cukup berpisah. Apakah bakal Middle Fury? Yes, Middle Fury memang hanya kena 3, tapi ini Hellcat dari AM Jago sangat-sangat bebas. Lemon juga bisa memberikan damage dengan sangat brutal. Yep. Di sini kita bisa melihat Jack. Akan langsung di end juga. Betul banget, masih ada base-nya terbuka dengan sampai bar lord-nya bakal tumbang tentunya. Di sini inhibitor turret sudah pecah, masih ada top lane tentunya. RRQ O2 mencoba untuk melakukan semua push dari segala arah. SF Esports mulai kehilangan potensi untuk melakukan defense tentunya. Yap, 28. Dan kita juga sudah langsung ke arah base. Yes, terlalu beresiko. Yep. Dan oke, ini cukup baik. Dari Jack dia langsung mengamankan golden staff. Oke, okay. Dari sini kayaknya bakal bersama dengan Lemon, patroli kembali. Oke,
bentar lagi. Ampun om, ampun. Oke. Surprise attack mungkin. Oh, ternyata dihentikan begitu saja. Oh, tapi di sana ada Ace yang mulai terlihat. Bakal ditonton, bakal di slow, bakal dihajar habis-habisan lawan seorang Tuturu. Dan Lemon mulai masuk ke dalam sana melakukan inisiasi. Lemon selalu di depan ya? Lemon selalu di depan. Lebih di depan daripada tanknya gitu. Karena dia berani banget. Dia tahu timingnya kapan dia harus masuk, kapan dia harus mundur. Yep. Ditambah dengan dia kayaknya udah punya concentrated energy yang akan membuat ultimate bakal. Ya, dia bakal punya double life steal dari si Lemon kayaknya sudah melakukan inisiasi. Langsung saja dilahap begitu saja. Silence yang sangat bijak terjadi daripada seorang M jago. Minion Fury memang kena 5 tapi Jacknya tidak bisa diselamatkan. Di sini masih ada efek dari Courage Bulwark mencoba untuk melakukan movement speed. Ace pun tidak bisa selamat. Bakal ada arlo yang cukup brutal dan di sini base-nya terbuka sangat lebar. Sementara di sini kita bisa melihat Tuturu langsung ke arah base. Dan langsung di game yang pertama di track record yang berhasil mengamankan poin pertamanya. Yes, sangat cepat seperti Getron Esports pada game pertama tadi ya, match pertama tadi tentunya. Yap, tapi dan tadi juga kita lihat beberapa kali untuk inisiasinya lebih ke arah Lemon yang memulai ya. Yes, dan yep, congratulations untuk Ampun Om. Yang mendapatkan MVP, oh nggak mati. Mendapatkan gitu MVP ya. tanpa death. Mati. Ini kayaknya Tuturu, Liam, dan Ampun Om betul-betul bermain dengan sangat aman ya. Malah Ayam Jago dan Lemon yang melakukan inisiasi gitu. Ya, dan Tuturu juga bisa kita bilang beberapa kali nggak join ke teamfight-nya. Nggak join ke teamfight. Dia kayak langsung bikin Malefic Roar setelah dia menengamankan Shift Boots-nya. Dan ada Endless Battle juga. Ini kayak membuat dia bakal easy banget untuk mendapatkan turret. Yap. Tentunya easy banget. Dan bahkan permainan Cloud-nya juga nggak terlalu bermain gitu ya di dalam teamfight-nya. Yap. Karena emang dari tadi Ampun Om berhasil mendouble-stun. Ini kayak Ipin dan Ace juga gak terlalu jalan kombonya. Sehingga ini mungkin agak kalkulasinya agak sedikit miss dari tim SFP. Dan bisa dibilang mungkin untuk poin MVP dari Ampun Om ini cukup tinggi. Apalagi ya, kita ngeliat ada mage yang underrated yaitu Eudora. Bahkan tuh useful banget. Menurut sekarang ya, tapi Eudora masih belum kelihatan. Mungkin kalau seandainya ada match Arrow, kita harus lebih hati-hati. Karena Arawa sempat bilang bahwa mereka menemukan meta Eudora untuk di mid lane. Okay. Dan kita masih gak ngerti apakah mid lane-nya Eudora sendiri ya. Nah, itu berarti tergantung sama kombinasi. Nah, iya. Atau juga malah berdua ternyata di mid lane. Tapi kita bakal fokus lagi ke arah SFE Esports dan Rex Dragon Keon yang dimana RRQO2 telah mengamankan poin pertamanya. Oke, ini akan Minotaur di band. Grok yang bakal diambil. Well, SFE melakukan pilihan yang cukup baik. Tapi RRQO2 masih punya Kai, masih punya Cloud. Tuturu main Cloud. Oh, Kari. Tuturu main Kari. Yeah. Oke. Okay. Tadi sempat cukup Balmon. Well, oke. Okay. Oke. Cukup bisa bercanda. Iya. Cukup bisa bercanda. Your team. Ya, siapa tahu ya kan item. Gak masalah, gak masalah karena gini. Karena gini, kalau misalnya kita ngelihat dari patch yang di mana Balmon itu 2500 turun damage terhadap Lord. Yeah. Kita bisa melihat kalkulasi kalau seandainya kita mengarah ke Turtle di early game atau Lord pertama di menit kita bisa gampang banget atau mudah sekali mendapatkan stealing Lord. Yeah. Ditambah dengan Balmon yang kalau misalnya kita dive in, lethal counternya itu. Iya, lethal counternya itu. Atau kita ambil contoh gini aja, Balmon itu role-nya tank fighter. Otomatis dia kalau seandainya dive in juga, dia nggak bakal bisa dengan mudah untuk down atau dengan. Dimana dia juga ada skill dashnya. Iya, dia punya dashnya juga, solongnya juga itu bisa menimbulkan stun. Tapi di sini SFE Esports langsung mengamankan Gashen dan juga ada Martis dan RRQO2 masih bersikeras bersama dengan Lancelot dan juga Alice. Dilihat dari line up-nya, keduanya tuh menggunakan hero-hero yang emang lagi meta ya. Ya, Alice dan juga Kari. Ini kayak menjadi pilihan lagi, tapi SFE Esports di sini mungkin akan mengambil Aurora. Udah lama banget ngeliat Aurora, tapi kombonya kalau seandainya kombonya bisa barengan sama enggak, kombonya nih sama Grok dan juga sama Martis yang sudah diambil sama SFE Esports. Okay. Ini bakal bebas banget untuk tim SFE bisa diving in dan out kapanpun, terutama untuk Gashen atau untuk Harley mungkin ya, atau Harley. The enemy is picking. Damage dealer 3 match. Wow. So, RRQO tuh tinggal bikin Athena Shield dan Oracle gitu. Wow. Belum. Atau mungkin di sini kayak SFE Esports bakal bermain ke arah apa ya? Lebih bermain ke arah cepat. Ya, bermain di early game. Tapi 3 magical damage. Well, okay. Kita masih belum melihat potensi. Lolita menjadi last player di tim Rex. Wow, gila. Ini benar-benar dipikirin banget. Ini kritis banget dari RRQO2. Okay. Mungkin di sini mungkin drafternya adalah Lemon ya, yang kita dengar-dengar adalah kapten dari tim RRQ. Line up-nya siapa nih? Ini RRQ fix. Kenapa? Karena last pick-nya Lolita. Ini kayak
kita nggak menduga banget satu hero bisa mengcounter tiga obstacle atau tiga damage dari tim SSS sekaligus. Shield-nya itu bisa digunakan untuk mengcounter shield-nya dari magic dari seorang Harley, frost-nya Aurora. Dan ditambah dengan Slaughter daripada Gashut juga bisa di-block terus abis-abisan sama seorang Lolita. Sehingga ini SFE Sports bisa menang early game dengan syarat early game dan please aim to turu. Aim to turu. Carry-nya. Aim carry-nya, ini bahaya banget. Carry, jangan sampai carry-nya ini jadi di early game atau mid game. Sehingga nanti di late game-nya yang kewalahan malah tim SFE-nya sendiri. Betul sekali. Oke, dan kita sudah mulai memasuki loading screen. Game kita yang bakal kedua. Masuk kalau game kedua tentunya ini akan membuat game makin seru karena ini bisa menjadi game penentuan di mana seandainya SFE menang di game ini, SFE akan memaksa tim RNG O2 untuk bermain. Smash them. Ada Harley, Gashen dan Aurora. All troops deployed. 3 magical damage yang dimiliki oleh tim SFE Esports. Karena untuk arah late game itu akan sangat kesulitan tentunya di mana dari tim Rexer Gumkeon ada Kai. Jack di early game sudah mulai kesulitan karena baru saja terkena Tonros. 2 damage Tonros yang cukup besar. Masih berusaha untuk steal jungle dari Jack yang dimiliki oleh tim Arar. Dan ini masih prediksi ya, kita masih belum tahu apakah tim SFE ini bakal bisa menggunakan potensi early game dengan cukup stabil. Tiga hero yang ada ya, tiga hero magical damage itu bukannya nggak bagus, tapi bisa optimal ketika memang kita bisa memanfaatkan timingnya dengan cukup baik juga. Oke, apakah akan melakukan inisiasi? Belum. Cut minion? Belum. Enggak. Ini kayaknya mungkin agak ke arah harassment-harassment aja, kayak nge-harass pelan-pelan, cicil-cicil minionnya, kayak bakal biarin aja berjalan. Dan Doyok masih dengan Gashen sebagai salah satu hero signature-nya. Yap, dan di mid laner-nya ada Gashen yang akan berhadapan dengan Lancelot ya? Kayaknya Lancelotnya bakal kena banget, tapi kita temen Ace cukup mematikan. Dan first blood-nya langsung diamankan oleh seorang ayam jago. Easy Tonros, easy kill sepertinya. Oke, tiga hero yang cepat banget dalam rotasinya. Oh, tapi di top lane juga Joker. Oh, flicker ke arah yang salah. Tapi di belakang sana masih ada Doyok mencoba untuk melakukan kill terhadap seorang Tuturu masih dikejar tentunya. Masih kena frost mungkin, masih ada Peter Frost. Dan gak bakal bisa survive tentunya daripada seorang Tuturu yang ternyata itu termasuk easy kill untuk seorang Ipin. Karena juga tadi ada sedikit combo antara Turtle resurrecting soon. Dan juga basic attack dari seorang Harley yang menjadi eksekusi dari Tuturu. Yes, dan sekarang Ace. An ally has been slain. 1-4. Ayam jago. Tiba-tiba datang dari mid lane ke arah top lane dan langsung melahap seorang Ipin. Rotasinya itu banget ya. Benar. Ipin dimakan ayam jago. Biasanya Ipin yang makan ayam jago. Wah. Oke. Junior juga. Dan Canyon sekarang sih Doyok mulai kelihatan bakal ada 10 dagger mungkin bakal dihajar lagi. Flicker pun tidak bisa menyelamatkan seorang Ampun Om atau Instinct. Satu hero mati namun Turtle berhasil diselamatkan oleh Kim Rex. Tapi di bottom lane Lemon, waduh Lemon. Masih bisa kabur tentunya. Range-nya tuh jauh banget ya. Range-nya cukup jauh. Dan ditambah dengan tadi kayaknya Lemon udah sadar bahwa di sana ada Ipin, yang artinya dia harus mundur sekarang juga. Betul sekali, dua hero ya kan yang akan melakukan sandwich tadi. Sandwich dan Tuturu masih di top lane, masih sangat aman sepertinya. Yap, masih baru konsisten di arah top lane. Tapi ini jangan dibiarin begitu aja sih. Walaupun SFE tadi mendapatkan satu kill terhadap seorang Kari atau Tuturu, jangan sampai Karinya dilepas, jangan sampai Tuturunya dilepas. Karena apa? Karena Kari satu kali dilepas aja dapat 5 wave, itu dia bisa at least dapat setengah dari item core-nya. Tapi nggak segampang itu, Tuturu, karena memang defense dari tank-nya bagus banget. Yes, defense dari Ampun Om dan juga Liam cover-nya bagus banget. Yep. Dan sekarang Joker sudah mulai kelihatan oleh dua tanker dari SFE Sports. Harus mundur ke belakang sana, RRQ masih mencoba untuk melakukan gating dari segala sisi. Dia kayak muncul di segala sisi, habis itu hilang lagi. Request back up. SFE dan tadi rotasi dari arah Midland ke Barat. Oh, tapi dari sisi lain di sini kita bisa melihat Liam yang terkena barrier tentunya. Gak bisa survive walaupun punya shield. Dan di top lane, tapi kayaknya Tuturu juga bakal mundur karena dia tahu dia dalam ancaman. Ace di bottom lane sementara masih kejar. Phantom execution-nya masih kena. Tapi di sini ayam jago masih punya Tonro satu lagi. Dan ternyata Ace masih bisa survive. Lemon bakal langsung lompat ke depan sana, flicker dan melakukan stun. Sehingga satu untuk satu. Tapi di sini ayam jago
terlalu diving sepertinya. Yap, dan sepertinya turret yang ada di top lane harus hancur dari tim Rex Mikio. Terus sekali dan SMG juga kehilangan turret datang lain. Sama sama kehilangan turret, satu untuk satu turretnya. Tapi kita bisa melihat di sini Turtle sepertinya bakal up sebentar lagi. Dan ini keuntungan untuk RRQ karena beberapa hero dari RRQ lebih konsisten di bottom lane. Yap, namun kita lihat dari segi point killnya masih imbang ya. Request back. Lima sama. Dan langsung ada Deadly Magic berserta dengan langsung saja Golden Destroy di sana. Ayam Jago mencoba menghindari damage dan masih ternyata bisa menggunakan Phantom Execution sehingga immune yang didapatkan oleh seorang Ayam Jago. Betul sekali, kita lihat Tuturu juga bahkan masih konsisten di top lane. Namun masih destroy the turret. Betul banget itu Tuturu. Lagi dan lagi Tuturu masih coba untuk melakukan speed push sehingga tidak ada yang melihat pergerakan daripada seorang Tuturu. Dan dari sisi lain kita bisa melihat Jack dengan Deadly Magicnya sementara malah ditarik cukup jauh di sana. Joker ditarik ke arah mid lane turret dan di bottom lane sepertinya ada sedikit pertikaian. Sepertinya Lumion Blast yang digunakan oleh Liam miss tadi ya, gak kena siapa-siapa di arah mid lane. Terus sekali, sangat disayangkan sepertinya. Dan sekarang Tuturu yang masih berada di top lane ya, dia tadi farming terus. Enggak ini loh, dia bisa menghindari ganking dari tim SFE. Karena dia tahu kalau seandainya udah ada 3 hero yang miss mungkin dari map. Yep. Dia udah sadar bahwa dia dalam ancaman. Dan sementara Lemon. Doyok di sini kayaknya mungkin bakal dikejar terus. Doyok masih mencoba untuk mengajar seorang Lemon, tapi lihat di sini damage daripada seorang Lemon cukup besar dan tidak bisa dihindari lagi. Lemon masih ingin lebih, langsung mengajar ke arah seorang Joker, mencoba untuk mengincar damage dealernya, tapi Joker tidak bisa mengamankan Luminan Blast-nya. Masih ada imun daripada seorang Joker dan lihat DPS masih dikejar oleh seorang Lemon. Tiga hero mengejar seorang Joker dan yep, inilah dia item-itemnya. Endless Battle dan dia mungkin akan langsung membuat Athena Shield sepertinya. Yep. Dia nggak mau terkena magical damage. Our turret has been destroyed. Athena Shield dan juga Oracle. Yes, tapi oh ampun Om langsung membuat Thunder Belt. Wow, ini agak sedikit melenceng ya. Okay, it's okay. Sedikit melenceng tapi dia tahu bahwa efek atau pasif daripada Thunder Belt ini akan membuat seorang Ampun Om punya slow yang lebih tinggi. Dan sementara Doyok di sini kayaknya bakal mundur ke belakang, tapi Doyok tidak bisa survive. Dan sementara Joker mencoba untuk menyelamatkan tapi terlambat. Terus ada Deadly Magic, langsung ada Asrus Aurus, ada Ace juga. Ace mencoba untuk mengejar ke arah Lemon. Lemon mencoba untuk menggocek, Lemon mencoba untuk survive, masih bisa survive. Masih mencoba untuk memberikan damage tapi shutdown ternyata begitu saja seorang Jacknya oleh seorang Ayam Jago. Satu untuk satu di arah bottom lane. Dan Tuturu sudah mulai melakukan push turret di second turret yang ada di top lane. Yes, dan sekarang Ayam Jago masih bersikeras untuk mendapatkan bottom turret sepertinya. Your team destroyed the turret. Yang, ya, sendirian. Yap, Tuturu juga kita lihat dari tadi emang gak ini ya, gak join team fight-nya. Dia fokus untuk melakukan speed push. Yes, dan konsisten banget di konsisten. Lemon mendapatkan Latin Turkian, Minual Doyok di sini mendapatkan ada positive energy. Pin masih bisa flicker untuk mundur karena di sini Lolita nggak punya follow up damage. Sementara Doyok masih berusaha farming, masih berusaha mengumpulkan pundi-pundi gold untuk mendapatkan item core-nya. Masih ada fleeting time daripada seorang Ipin. Yap, kita lihat buff yang dimiliki oleh tim SFE juga berhasil direbut oleh tim Rex Regum Keo. Ini mulai didominasi semuanya dan Tuturu mulai mencoba mencolek-colek Lord-nya. Yep. Atau itu hanya bait mungkin? Nggak akan bisa ya, karena emang posisinya di sini SFE getter bertiga. Yes. Dan RRQ cukup berpisah. Yep. RRQ cukup jauh, tapi ini kayaknya bakal jadi bait tentunya. Karena Joker sepertinya ada di tengah-tengah player RRQ. Joker mulai diajar habis-habisan. Joker mencoba dong flicker mundur ke belakang. Lumion Blast-nya dibatalkan tentunya, masih mencoba dong dikejar. Mega kill tentunya didapatkan oleh seorang Lemon. Lemon pun masih ingin lebih double kill dapatkan oleh seorang Lemon. Looking for triple kill mungkin daripada seorang Lemon. Tapi Lemon masih mencoba mengejar. No, masih belum mau diving. Hanya dua hero seperti yang hilang dari tim SFE Esports. Yap, dua hero down dari tim SFE Esports dan sudah ada inisiasi ke arah Lord dari tim Rex Redemption. Sepertinya juga nggak akan dikontes dari tim SFE. Jadi kalau saatnya dikontes, mungkin Jack hanya Smash Escape dan Retry. Setelah itu mundur. Oke, okay, sekarang ada Jack di sana. Jack! Oh, sayang sekali Jack tidak bisa mengambil atau mencuri Lord-nya begitu saja. Sementara Lemon, wow, Lemon di mana? Wah, Lemon tiba-tiba langsung di shutdown. Jack masih dikejar, masih ada Town Rose mencoba untuk menggunakan Space Escape. Masih mencoba digocek oleh seorang Ayam Jago. Tapi Ayam Jago lebih memilih untuk mundur. Dia tidak mau ambil resiko terlalu besar. Betul
betul sekali. Secure kill tentunya daripada seorang Ampun Om atau Instinct. Dan Menan Blast ditutup jalannya, tapi ternyata tidak terkena area daripada seorang Liamnya. Tampaknya flicker ya tadi. Mungkin lagi delay. Okay, mungkin lagi cooldown. Masih cooldown, dan kita lihat Lord juga bergerak ke arah Indomitek Turret yang ada di top. Yes, ini akan membuat pergerakan dari Tuturo, mungkin bakal disupport sama Lordnya. Dan yes, masih... Oh, mana Tuturo? Oh, Thunderbell. Oh, dijual? Waduh. Membingungkan tuturnya, sedikit membingungkan ya tadi. Juga masih konsisten di arah top lane atau akan melakukan inisiasi untuk speed move juga? Masih belum kelihatan. Kayaknya bakal di top lane konsisten sih, karena dia mungkin ini bakal on the way ke arah golden stuff. Ya, dia baru saja menjual dua magic necklace-nya yang tadinya baru saja dikira ingin membuat Thunderbell. Oh, counter C-Strike arah Lemon, tapi Lemon bakal terkena daily magic di sana. Masih ada Winter Tooth Kaon, masih mencoba untuk lifesteal, dan Lemon masih bisa survive. Semua damage yang masuk ke Lemon ternyata masih bisa di-secure dengan sangat aman. Lemon pun masih bisa survive di sini. Midline turret kayaknya bakal diajar habis-habisan. Meanwhile di bottom turret, ini bitternya sudah hancur. Tuturu mencoba untuk menghancurkan semua turretnya dari segala sisi. Lemon open up ultimate hanya untuk mendapatkan lifesteal. Tersisa 2 inhibitor dari tim SFI di top lane dan mid lane. Dan Tuturu tidak bisa melihat saja, langsung saja auroranya hilang. Begitu saja dua hero daripada tim SFI hilang. Grognya pun hilang, Joker, tiga hero hilang dari tim SFI. RRQO2 mendominasi segala sisi gamenya. Langsung saja Super Minion Dom Danon Blast kayaknya bakal langsung ke Ace. Tapi Ace bakal down begitu saja. Double kill daripada seorang Lemon. Looking for triple kill tapi ternyata tidak. Dan wipe out dilakukan oleh seorang Lemon. Tim RRQO2 wipe out. Dan poin keduanya langsung diamankan oleh tim RRQ Oxy. Break kedua di hari ini. Masih 2-0. Yang artinya Bigetron Esports dan juga RRQ O2 akan menempati puncak klasemen pada MPL Season 2 minggu pertama ini. Dengan posisi poin yang sama, 3 poin. Karena masih ada tim yang belum bertanding. Yep. Yang artinya nanti besok sampai minggu. Hari Sabtu dan juga minggu yang pastinya. Dan ini kita hasilnya RRQ O2 dengan Lemon sebagai MVP-nya 717. 717, hanya mati sekali. Hanya mati satu kali. Dan Tuturu juga mendapatkan silver juga karena emang konsisten di top. Gak masalah, gak masalah. Karena join ke tim karena gini, hasil dari poin-poin kayak gini, ini kayak bener-bener lebih kita singkirkan terlebih dahulu. Karena apa? Hasil dari Tuturu itu lebih ke arah gold untuk satu tim. Betul. Turretnya kayak bener-bener konsis di top lane, konsis membantu Lemon yang ada di mid lane. Dan bahkan tadi di arah Lord yang bergerak maju ke arah inhibitor turret di top lane, yes, dia masih konsis terus di arah sana. Sehingga ini kayak Tuturu yang ada, Tuturu yang dibantu Lemon, bukan Tuturu ngebantu Lemon barusan. Dengan poin